Yare yare, oke bro, kali ini kita lanjut lagi main Dragon Mania Legends-nya ya. Oke, jadi sebelum itu gue sorry dulu ya. Soalnya minggu sebelumnya tuh gue sempet gak upload beberapa kali ya. Soalnya itu, wah benar-benar gue ini, koneksi gue lagi lemot banget coy. Ya namanya juga gue wifi numpang ya, ya udahlah ya. Gue gak bisa banyak ngeluh juga, cuma gue pengen ngasih tahu aja gitu. Lagi lemot aja. Jadi biasanya tuh kalau upload sekitar setengah jam atau sejam gitu loh. Nah sekarang wah lemot banget, lagi lemot aja gitu. Jadi gue rada susah upload gitu. Kayak selamanya tuh 6 jam anjir. Gila co, 3 jam sampai 6 jam. Gila co. Gue dari tengah malam ya sampai setelah sahur itu gue belum kelar anjir. Gila co, gue tungguin sambil dicas HP-nya. Bener-bener. Tuh lu lihat tuh. Nah kan udah ada notif wifi hilang kayak gitu-gitu, sinyalnya lemot kayak gitu kan. Lu lihat tuh. Ya mohon maaf aja emang kenyataannya begitu gitu. Gua main game-nya reconnect mulu, astaga mah. Nah kan kembali ke Dragonlandia. Lagi ya gitu koneksinya. Jadi ya sorry aja kalau gua enggak upload gitu aja. Sorry banget deh kalau enggak upload ya. Kendalanya itu ya, itu aja sih. Oke, di sini gue baru mulai dan ada hutan misterius. Apaan nih? Ambil tasmu dan mulai petualangan ke hutan forest kuno, di mana naga-naga mistis terbangun di tengah daunan yang subur dan marabaya bersembunyi di tengah hutan hujan. Apa nih? Peningkatan toko. Oke. Dana pertumbuhan. Lalu, next. Koleksi musim telah tersedia. Ajang pelari. Ini yang kayak Dragon City bukan? Dalam ajang pelari, salju telah mencair dan musim semi telah tiba. Bergabunglah dan menangkan hadiah. Gue pengen coba nih. Pengen coba. Kalau kayak Dragon City boleh lah. Gue pengen coba. Oke, dapat permata. Obral benar-benar menarik. Mana itu eventnya? Gue pengen coba. Naga epic doang. 99, gak mau. Ogah gue. Epic doang mah skip ya. Apalagi? Iya, udah kocak, silang. Apa ini? Jangan bilang ada lagi nih. Naga legendaris 35.000 aja. Gak punya uang, Bang, sumpah. Kotakmu kosong. Gak usah itu, kocak. Gak usah ngirim gitu kan. Apa nih? Oke. Ajang pengumpulan naga dimulai dari sekarang. Apaan lagi nih? Rarity T. Oh maga bro, naganya keren banget. Anjir. Rarity apa lagi nih T nih? Menangkan naga ini di koleksi Tiran. Tiran. Wah Tiran, aku mau. Ya pasti susah. Hadiah ajang naga Venusponia. Ya gue kira ada apanya gitu. Kunjungi ajang. Apa nih? Ayo masuk ke labirin. Main. Oke. Oke. Enggak, itu di atas ada. Ya udahlah. Bang, lu buang-buang ini, kocak. Apa lagi? Tuh. Oke. Iya, gua ngerti. Level selanjutnya. Oke. Langsung ke sini aja enggak sih? Lah. Enggak, bukan gitu. Lah. Hah? Bentar, gua ngeblank nih. Maksudnya? Oke. Si. Tuh. Oke. Gitu. Ngerti. Kabur. Oh maga. Fiuh. Kamu bisa melewati tanpa terluka. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Let's go. Syukurlah sekarang kamu lebih aman. Setelah tahu tentang jebakan yang aktif dan jebakan yang tidak aktif, berhati-hatilah. Dan semoga beruntung.
Terima kasih Paula. Ini ke sini. Oh, kalau kita teh ke naga berkurang. Oke, dapat nih tiket teh. Level selanjutnya. Bang, gua belum ini. No, Portia, apa itu suara dari sendimu? Kita diserang oleh para naga kah? Tunggu saja, nak. Teruslah membungkuk di depan buku tulis itu dan sendimu akan segera berbunyi sepertiku. Oh, selagi kamu membungkuk, bisakah kamu memeriksa catatanmu dan melihat apa benar di hutan Foros atau mungkin sisa-sisa dari hutan itu? Apa benar ini di hutan Foros? Gue salah baca. Buru-buru gue, sorry. Aku bahkan tidak memerlukan catatanku. Aku bisa melihatnya. Ketika kita dikirim ke masa lalu, naga kuno, hutan yang dikuasai oleh naga tumbuhan kuno terlihat mirip seperti ini. Kamu benar. Tapi keadaannya agak buruk akhir-akhir ini. Kuilnya tidak setinggi atau sewarna-warni dulu. Dan yang ini terlihat seperti sedang digali atau pernah digali. Dagang yang membawa kita ke sini berkata kalau hutan ini berhantu. Mungkin itu sebabnya siapapun yang datang ke sini pergi dengan terburu-buru. Mama, aku takut. Berhantu ya. Mungkin berhantu. Ya, mungkin. Tapi jika manusia datang ke surga yang tak tersentuh ini dengan niat serakah, mereka pantas mendapatkan semua itu. Itu terdengar agak kejam, Nona. Shhh. Ah, bukan. Bukan Nona His. Tapi Nona Portia. Itu makhluk yang menyeramkan. Sepertinya kita tinggal lebih lama daripada yang seharusnya. Ikuti aku. Dia tak akan bisa mengejar kita kalau kita cukup cepat. Anjay. Oke, kita ambil food. Oh, ada chest. What up? Yos, kita ambil chest. Oke, ke atas lagi. Ambil food. Mana nih kartu nih? Kartu, gimana kamu kartu? What's up kartu? Anjay, kartu mana kartu? Aduh, mau gak mau, udah sinilah. Berkurang nyawa gua, anjay. Oke. Level selanjutnya udah gaspol. Masalahnya chest nih apaan nih? 3-2 kali. Oke. Oh, hadiah. Hadiahnya bisa dapat naga tiran, cok. Itunya. Lemak. Oke. Cih. Ulah dah, bye-bye. Apa-apa. Ayo udah mau bawa lemak. Oke, next. Ya dapetnya gituan coy. Lanjutnya gas. Ambil food. Atas. Kanan. Mati dong gua. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. 7, gak apa-apa. Ambil lagi tuh. Bang, ada lagi, sabar bang. Weh. Ya elah, yaudahlah. Disuruh ke selanjutnya terus. Kita akan beristirahat di sini semuanya. Entah karena apa, tapi naga itu terlihat berhenti mengejar kita. Memalukan sekali aku punya firasat di hal yang kita cari salah satu naga tiran itu. Buruah, lama, kocak. Aku pengen nyoba yang lain. Anjir, udah 10 menit. Tuh, record. Kocak. Aku mau coba yang lain. Ah, level 6. Oh, tanah. Apaan dah ini? Klaim. Mulai coba. Enggak, apa? Jelajahi ya? Dapat naga apa ini? Oh, epic. Sabar, gue pengen coba yang kata kayak Dagon City itu mana dah? Pengumpulan emas, taruh lu. Bang, gue mau nyoba yang itu, ada enggak mana? Satu terbuka. Claim. Oke, gua ada 12 tiket tiran, peti tiran. Kita buka 10 kali. Langsung saja kecebum. Boom, bisa langsung dapat naganya enggak sih ini game? Sumpah ada dari chest gini, kayak Dagon City gitu. Langsung dapat naga bisa enggak sih? Enggak all pop-nya doang maksud gua. Langsung naganya gitu, enggak biar enggak capek anjay.
Gak bisa ya? Ya ya udahlah ya. Eh, dapat naga kah? Naga lengkap. Nice. Sebentar, mana sih ngecek hadiahnya? Bisa enggak sih dicek? Ya enggak bisa ya? Coba tanda tanya. Enggak, bukan itu, Bang. Tanda tanya. Oke. Jadi hadiahnya oh, gitu doang, Cok. Ini apa ini? Jimat mekanis. Bentar. Toko. Gua ada 10. Lihat. Oh, bukan. Pastiran hadiah level berikutnya. Gua masih rada enggak ngerti sih. Sabar. Energi ajang, tiket tiran, naga. Tiran. Oh, yang ininya teh buat ditukerin gitu, Bang. Gua suka nih si silikum verde bentuknya, boleh sih. Sama ini nih, like norum tuh boleh tuh. Oke, ngerti gua. Iya. Tukar kepingan. Nah, begini dia. Oke. Dapatkan 50 kepingan. Butuhnya 100 tuh. Oh my god, susah juga ya. Mesti benar-benar rajin sih ini sih. Buset. Oke. Yang mode itu mana dah? Ada yang tahu enggak adik-adik? Mode yang tadi dibilang tuh, yang kayak daun city itu, yang kata ini larian naga apa-apa gitu. Di mana dah? Pengen coba, aku nak coba. Di mana ya? Tarlo. Sebentar. Ini apa? Fir'aun LLL. Oh, itu dia nagi tadi mau ya, naga mau. Naga mau. Sabar. Kita cek dulu. Awas. Mana sih? Perisalan naga ini lah. Sekarang coba. Apa nih? Woi, naga 1M. Naga biasa doang, cow, tapinya. Cahaya, naga cahaya. Gue belum punya ya. Belum punya gue. Yamat. Kak, tuh naga apaan adik-adik? 7.000 anjir. Mal bener, tapi efeknya gila, cok. Bagus banget anjir. Bagus loh itu, buset. Wah, 5.000 demon. Mahal, Bang. Mana ada epeng, Bang? Yaelah. Mana ya mode itu ya? Nggak ada ya? Apa belum ada kah? Atau di mana anjir? Sumpah gua nggak tahu, cok. Asli. Ini kan tadi tiran, kan? Mode yang itu, yang tadi pelarian apa-apa gitu katanya. Oke, Bro, kita lanjut lagi. Sorry, iklan tadi. Oh, ini kode gua, rekrut teman. Ini benteng clan. Totem persahabatan. Itu bukan. Coba gua zoom out. Bisa enggak? Oh, enggak bisa zoom out ya. Pengumpulan emas, promosi, tarung. Apa enggak ada sesuatu ya, pulau-pulau gitu yang terbang buat menandakan itu eventnya? Atau yang sebelah sini? Oh enggak, ini breeding. Ini kita coba saja. Ini shop doang, coy. Sebelah mana ya? Ini ke tarung bawah tanah, liga tanah, bola item landai, mode cerita, ujian terakhir. Coba komen di bawah, di mana deh itu? Apa belum ada eventnya ya? Apa tadi cuma ngasih tahu doang? Entahlah. Nggak tahu gue asli. Oke, kita skip lah. Coba komen aja di bawah ya. Dan juga ini apa? Iya, gue dikasih tahu juga. Gue jadi ingat tuh. Kalau mau memperkuat naga ya ini dari latih ya. Nih latih ya. Iya, gue ingat lagi nih. Apa ini? Sabar dulu. Itu tangan. Nah, tuh. Sabar, nggak boleh ngenain itu. Nih, tuh.
Apa sih nggak mau keluar? Tuh, 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 sabar. Tuh, tuh. Ayo, udah, please. Udah dong. Udah dong. Udah dong. Please, udah bang. Bang, udah bang. Udah, nice. Oke, let's go. Tuh, jadi nambah gitu coy statnya. Oke, oke, makasih, makasih. Gue jadi ingat lagi. Oke, kita kasih makan. Biar level 30. Oke, sudah. Kuil metal. Tingkatkan, tingkatkan. Aduh, bayar. Dan belum bisa juga lagi. Oke, oke, oke. Kita lihat lagi breedingnya yang sebelumnya tuh gagal ya, nggak dapet. Jadi ya udahlah. Ini naga blood listrik. Kita jual saja. Pikir dua kali, nggak perlu pikir dua kali. Naga kroco mah kocak. Oke, kita coba bagaimana caranya dapat golden egg atau seperti Psyduck. Oke, potensi hasil. Nah ini dia naga golden egg. Oke. Sabar, kita lebih perdalam lagi bagaimana caranya. Api, tanah, listrik, angin. Api, tanah, listrik, angin. Tidak perlu lu jangan-jangan. Gimana? Api, tanah, listrik, angin. Api, tanah, listrik, angin. Kita cari api, tanah. Tinggal butuh listrik ya. Gimana? Listrik. Api, tanah. Nah ini gini-gini. Atau gini. Potensi hasil. Nah boleh. Ah ini. Kita biarkan langsung saja ya. Apakah dapat? Dapat hikmahnya.